Oke, kita langsung saja menjawab soal matematika teori 3. Nomor 1 di sini ada tambah, ada kali, ada kurang. Oke, kita kerjakan yang kali dulu. Ya, kita kalikan saja, kali biasa aja 55 dikali 5. 25, 5 simpen 2. 5 kali 25 tambah 2, 2, 75. Setelah itu hasilnya 275. Lalu kita tambah dulu. Oke, 5 tambah 5, 10, 10, simpan 1, 8, 17, 7, simpan 1, 3, 370. Lalu kalau sudah, lalu kita kurang 50, 370 dikurang 50. 0, 7 kurang 5, 2, 3, jawabannya 320 yang B. Oke, sekarang nomor 2. Nah, di sini ini ada kali, ada bagi ya, berarti negatif dikali negatif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi jawabannya antara A dan B ini salah dan dipilih. Oke, lalu kita hitung aja yang gampang saja, berarti kita cuekin komanya dulu. 64 ya, 64 tempatnya agak lama, dikali 36 dibagi 18. Oke, kita bisa bentuk seperti ini biar mudah. 64 kali 36 bagi atau per ya 18. Kita tinggal coret-coret saja ini. 36 dibagi 18 itu sama dengan 264 kali 2 sama dengan 128. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang nomor 3. Kita lihat di sini Wina punya 30 donat ya. Ada 30 donat. Setiap kotak ya, kotak donat berisi 12. Jadi ada 30, setiap kotak berisi 12 dikali 12. Kemudian dibagikan kepada 60, dibagikan kepada 60. Oke, kita bisa tulis seperti ini biar gampang. 30 kali 12 kita bagi 60 ya, seluruh kaliannya. Kita coret yang mana, di sini juga bisa. Ini 1, ini berarti 60 bagi 32, 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang nomor 4. Perbandingan ya, umur Andika A banding umur Bule kita kasih B adalah 2 banding 5. Jika jumlah umur keduanya, kita jumlahkan 2 tambah 5 itu 7. Jumlah umur keduanya adalah 35. Jadi 7 aja 35. Yang ditanya selisih. Selisih antara 5 dan 2 adalah 3. Maka kita lihat dari perbandingan ini sebagai berikut. 7 aja 35. 7 kali berapa supaya 35 ya? 7 kali 5. Maka ini juga 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi selisih umur mereka adalah C, 15. Oke, sekarang nomor 5. Kita lihat di sini, tangki sepeda, ya, sepeda motor ya, Pak Kagawa berisi 3,5 liter. Kemudian berkurang, berarti nanti dikurang ya, 3,5 dikurang 0,75 ya di sini. Terus ngisi lagi, berarti jadi tambah lagi 1/8. Oke, hasilnya berapa? Jadi kita langsung saja jadiin desimal semua biar gampang. 3,5 itu sama dengan 3,5 dikurang 0,75 tambah 1/8 itu adalah 0,125, jadi 1,125. Langsung kita kurang saja. 3,5 dikurang 0,75 kasih 0, kemudian kita kurang ya, ini pinjam jadi 10, ini jadi 4 ya, pinjam lagi jadi 2, jadi 14. 10 kurang 5, 5, 14 kurang 7, 7 koma plus koma, 2 kurang 0, 2. Kemudian 2,75 ditambah 1,125 ditambahin 0 lagi biar sama ya, biar lebih mudah. Ini 5, ini 7 ditambah 1, 8, komanya lurus, koma 2 tambah 1, 3. Jadi jawabannya
3,875 yang D. Oke, sekarang kita adalah soal FVB. Faktor persetujuan terbesar ya. Jadi kita baik cara kita bagi bersama saja. Karena lebih mudah dan lebih cepat untuk SD ya. Langsung saja kita lihat di sini 24, 36 dan 48. Nah, berarti kita bagi bersama, kita bagi semua tiga-tiganya. Tiga-tiganya berarti bisa bilangan prima, bisa juga semua bilangan, yang penting ketiganya bisa dibagi. Oke, langsung aja ini bisa dibagi 12 ya, langsung nih 24 bagi 12 itu 2, 36 bagi 12 itu 3, 48 bagi 12 itu 4. Jadi bisa bagi, berarti selesai PB-nya adalah 12. Oke, selanjutnya nomor 7. Nah, di sini ya ada dua benda nih, ada telur dan gula ya, dibagi ke tetangganya dan ada kata sama banyak, lebih dari, bisa jadi dua atau lebih, berarti dia menggunakan FVB. Kita cari FVB dari 45. 45 itu telur ya, tepung T, dan 60 itu gula, tepung G. Seperti tadi kita bagi saja kedua-duanya dengan angka yang sama ya, dengan cara FVB. Kita bagi berapa yang gampang? Oke, 5 aja dulu boleh. Bagi 5, 45 bagi 5 itu 9, 60 bagi 5 itu 12. Ya, sekali lagi, untuk FVB kalau bisa semuanya boleh bilangan apa saja, boleh prima, boleh tidak prima. Kemudian 9, 12 kita bagi dua-duanya aja langsung dengan angka 3. 9 bagi 3, 3, 12 bagi 3, 4. Jadi FVB-nya adalah 15, namun di sini adalah 15 tetangga. Jadi 15 tetangga itu akan diberi berapa masing-masing? Dan di sini adalah setiap tetangganya. Jadi setiap tetangganya akan mendapatkan berapa bungkus gula setiap tetangganya. Tetangga gula ya di sini ya, berarti G berarti adalah 60 dibagi 15 sama dengan 4. Berarti setiap tetangga mendapat 4 bungkus gula. Jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 8. Di sini yang ditanya adalah KPK ya. Langsung aja banyak cara, kita pakai cara bagi bersama saja. Dan ingat-ingat, bagi bersama itu adalah untuk KPK, jika bisa dibagi tiga-tiganya, boleh bilangan apa saja. Tapi kalau cuma dua atau cuma satu yang dibagi, berarti harus bilangan prima. Nah, biar aman, mungkin kita langsung aja prima saja, supaya tidak terburu-buru atau tidak salah. Kita bagi dua saja. Di sini ada 6. 20 bagi 2, 10. 13 bagi 2, 15. Kita bagi 5 juga boleh. Ini 6. 5 itu prima ya. 10 bagi 5 itu 2. 15 bagi 5 itu 3. Kita bagi lagi 2. Ini 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2. Tidak bisa, tetap plus 3. Dan terakhir adalah bagi 3, 3 bagi 3, 1, 1, 3 bagi 3, 1. Jadi sampai sini, lalu kita jumlahkan saja, atau maaf, kita kalikan, 2 kali 5, 10, 2 kali 3 itu 6, 6 kali 10 sama dengan 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Oke, sekarang nomor 9. Nah, jam dinding A berdering setiap 15 menit, jam B setiap 20 menit. Di sini ada kata berdering bersama lagi, berarti menggunakan KPKA. Langsung ya, pakai cara macam-macam, bisa cara tadi aja. Kita pakai KPK 15 dan 20 bagi bersama. Ya, bagi prima aja boleh, langsung aja 15, 5 ya. 15 bagi 5, 3, 20 bagi 5, 4, kemudian kita bagi lagi. Di sini 3, 1, 4, 3, 3, 4, kita bagi 2. Pelan-pelan saja, yang penting betul. Oke, kita kalikan yang gampang dulu. 5 kali 2 itu 10, 3 kali 2 itu adalah 6. Berarti 6 kali 10 KPK-nya adalah 60. B.
Oke, berikutnya adalah nomor 10. Ini soal lagi viral nih ya, model-model yang suka nonton film Polin ya. Di mana ada nanti di SMP kamu akan belajar seperti ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B, lalu kita kali A dikurang B. Atau pakai cara biasa juga nggak apa-apa. Kita coba pakai cara viral ya, langsung aja 68 berarti di sini ada 68 kuadrat dikurang 32 kuadrat, langsung aja berarti 68 tambah 32 dikali 68 kurang 32 ya, langsung saja ini jelas ini ya, hasilnya adalah 100. Kemudian 68 kurang 32, coret sini aja ya, sama dengan 8 kurang 2, 6, dan 6 kurang 3, 3. Hasilnya 36, maka kita kalikan 36, nolnya 2, alias 3600 yang A. Cara biasa juga boleh, kamu tinggal kalikan saja satu-satu. Semangat. Oke, sekarang nomor 11, langsung saja ini adalah akar pangkat 2, kalau ada tandanya berarti artinya akar pangkat 2. Kita tulisin aja lagi, besar ya. 3, 2, 4, 9. Kita tutup 2 angka ya, berarti kita pakai yang di depannya yaitu 32. Berapa pangkat 2 berarti 32? 5. Ya, 5. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36 kelewatan berarti pakai 5. 5 kuadrat atau 5 kali 5, 25. Kita kurang, hasilnya adalah 7. Lalu kita lihat buntutnya adalah 9. Perkalian yang buntutnya 9 yang kembar yaitu antara 3 kali 3 ya, atau 3 kuadrat ya, atau 7 kali 7 atau 7 kuadrat atau 9, 9 ya kita lihat. Nah, ternyata hasil pengurangannya lebih besar. Kalau lebih besar berarti kita ambil yang besar yaitu 7. Berarti jawabannya adalah 57. Tapi biar yakin kita coba aja, kita kalikan ya, 57 kali 57 berapa. Nah seperti ini, supaya pasti aja, sebenarnya sudah pasti 57, tapi kita lebih yakin lagi. 7 kali 7 49, 94, 5 kali 7 35, tambah 4 39, 7 kali 5 35, 5 simpan 3, 5 kali 5 25, tambah 3 28, kita jumlah 9. Betul, 9, 14 ya, 4, 1, 4, 12, 2, 3, 2, 4, 9. Berarti jawabannya adalah 57. Oke, kita langsung nomor 12. Di sini diketahui persegi luasnya adalah 961. Maka sisinya, berarti dari sisi tinggal akar pangkat 2 dari luasnya. Maka sisinya sama dengan akar pangkat 2 dari 961. Cara mencarinya adalah kita tutup 2 angka dari belakang, berarti kita ambil 9. Berapa pangkat 2 yang mendekati 9? Angka kembar, kalau cuma 9 yang mendekati adalah pasti 3 ya, karena 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 sama dengan 9 ya, sisanya 0 ya. Nah sekarang buntutnya 1, yaitu bisa 1 kali 1, bisa 9 kali 9. Nah, berarti karena hasilnya lebih kecil ya dari yang di atas, nol, jadi jawabannya adalah yang kecil. Itu 31. Seperti biasa, kita cek dulu supaya makin yakin. Dan ini adalah benar, 31 kali 31. 1, ya, kemudian 31, 3, 31, 3, 3, 3, 9. Di jumlah adalah 169, 961. Betul, berarti jawabannya adalah 31. Oke, berikutnya nomor 13. Langsung saja. Karena dalam kurung, maka kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 40 kolon 3 sama dengan 9 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3. Oke, satu-satu saja. Ini nggak boleh langsung dibuang, tapi kita kerjakan dulu. 9 pangkat 3 sama dengan 7, 2, 9, dan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Oke, kita kurang aja di sini ya. Langsung kita kurang 125. Hasilnya 9 kurang 5, 4, 2 kurang 2, 0.
7 kurang 1, 6. Jadi jawabannya adalah 604C. Oke, sekarang langsung nomor 14 ya. Kita kerjakan di sini akar pangkat 3 dari 13.824. Karena pangkat 3 kita tutup 3 angka, berarti kita ambil 13. Berapa pangkat 3? Berarti 12. Yaitu 2 ya, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau 3 pangkat 3, 27 kelewatan. Oke, sekarang yang bulutnya 4. Yang bulutnya 4 adalah cuma 1, yaitu 4. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah 24 untuk yang ini. Berikutnya, yang sebelahnya langsung kita cari, yaitu 216 ya, pangkat 3. Udah apa? Jadi jawabannya 6. Berarti 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oke, nomor 15. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan kapasitasnya adalah 2744. Berarti dari volume kita cari tinggi ya, atau sisinya atau rusuknya adalah kita langsung akar pangkat 3. Ya, pangkat 3 kita tutup 3, berarti yang mendekati 2 adalah 1. Kenapa? Karena 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8 kelewatan. Jadi 1. Kemudian yang bututnya 4 adalah 4. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi jawabannya adalah 14 dm. Oke, nomor 16. Di sini ada pertanyaan, berapa banyak sisi pada bangun ruang di samping ya. Ini segi berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang berdiri ya, yang berdiri ada 7 sisinya, kemudian yang di atas 8 dan di bawah 9. Jadi baik sisinya ada 9. 17. Gambar di samping adalah jaring-jaring. Sudah jelas ya di sini ada bukan ya. Berarti kalau dibuat seperti ini. Dan ini adalah gambar kerucut.